Om Swastiastu, Sumatera OS dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Tiang Ray, ditemani oleh Om Bon, dan ada dua partner lagi yang bergabung bersama kita. Sebelum itu, saya ingatkan kembali bersama teman-teman OS dimanapun kalian berada, ingat tonton terus channel kami, Umah Seni Kagaul ST Bali, dengan mendukung kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share ke banyak grup kalian. Nah, kali ini kita berkunjung ke kediaman seorang seniman. Mungkin ini kesenian ini sangat langka dan jarang kita temukan di tempat lain, karena khusus memang berada di tempat ini, di daerah Pujungan. Pupuan. Wah! Nah, biar tidak lama, kita langsung saja untuk mengulik secara lengkap dan mendalam bersama senimannya. Ayo, 1, 2, 3, dan inilah ternyata. Siapakah beliau? Ternyata siapakah beliau? Perkenalkan dulu dong. Sebenarnya partner nih kayaknya. Yang Diki satu angkatan sama Tutnar waktu di Siden Pasar tahun 2003. Iya, masuk 98 masuknya. Dan beliau emang hebat, figurnya bagus sekarang. Nah, kecimpung di bidang seni kan. Artinya itu yang kita lihat. Yang satu angkatan, tahun 98, itu menawar kan? Cuma teman OS, udah oh, gitu. Mati yang ngebadi ke di wartawan, tidak. Itu di bidang. Bang Aon di Arta. Ini ada Arta. Di Arta. Tamatnya 2004, artinya yang asli yang Pupuan. Pupuan Tabanan. Kowin, artinya dulu di Gialka pernah jalan-jalan kos bareng. Satu bareng, suka dukanya banyak. Partner. Yang di Siden Pasar yang punya partner Arta. Di mana ada Bona, di sana ada Arta. Di mana ada Arta, di mana ada Bona. Berarti Arta tata Bona. Yes. Suka dukanya banyak. Arta tuh banyak, suka untuk kolek tidur, yang kesayang makan, ya, sebenarnya biasa. Kalau kita gondok zaman itu kan, dalam artian miris kita masuknya. Arti waktu diisi itu memang jurusan tari ya? Tari. Sebenarnya adik kelas. Waktu pokar adik kelas. Dia mendukung dia aman. Waktu dia ujian di Kokata. Kokar ya. Dukung sama Ariadi jadi pak polisi. Sekarang lalu Ariadi di Lombok. Ya. Ampuruku, mangku. Aura. aku yang dan akhirnya masuk 98 ketemulah lagi. Artinya ketemu pertama ini seru nih. Ketemu dia kan tidak seangkatan. Dia ketemu pada saat itu Kadek Semedaso, juru mangku masih jadi. Iya, mangku Raganti Salur. Almarhum Marco. Ya, tuan. Itu angkatan yang ayo nih kemudian kita ramai. Pengumuman itu ya kita memang ada pengumuman untuk Purnama Kapat. Purnama Kapat kita piodalan di pusat desa Tamengan. Yang penting sama Dono S barang itu dinyahnya. Apa gitulah. Terus dan akhirnya ketemulah. Burungan apa? Dia ingat bahwa dia mendukung pidan, oh saja ketemu dari sana lah ngemet kita gitu, kita ngemet, nyambung, karena dia suka banyol, yang teman banyol, nyambung, mendukung ah sama ini kita. Enam nak ujian kenapa dia mendukung? Zaman dulu, sekarang dia tak bisa katanya. Tapi enam ada kakak kelas, kita enam dukung. Satu waktu aja nih tuh. Perjuangan dulu artinya. Sampai tidur di kampus. Tidur di kampus. Makan di kampus. Iya. Nggak ada ujian. Pokoknya setiap hari di kampus zaman itu memang seperti itu. Tapi sekarang Arta hijrah lagi ke kampung. Yeah. Oh dulu sebelum ini tinggalnya di Denpasar. Lama juga. Kos samping isi Denpasar. Ya, bisa. Dan kebetulan tiang lama ikut di Pemda Tabanan. Jadi penari. Penari. Semadong Rera dulu. Kita penari partner kita 3 orang. Yang Arta Gus Wisese. Ada bagusnya makin kan punya gini dia. Kostum. Yeah. Terus bertiga itu nari. Pokoknya asal ada tari rampak kita dipercaya bertiga ulah halu itu. Ya rampak.
tampak taman itu kan kita lagi giat-giatnya, semangat-semangatnya. Akhirnya semua punya kesibukan, harta kembali ke Kupang, biasanya masih di Denpasar, yang hijrah, masih akhirnya kita lama pisah. Hanya main telepon aja. Makanya makan busan makan siap nih. Di jojo gumi baik. Namanya sebenarnya sekali reuni ini. Oke. Reuni. Cuman ada sesuatu yang menarik. Kalau kita berbicara pengalaman Arta, berarti sebenarnya kan sudah banyak juga. Iya. Yeah. Akhirnya Arta kembali ke kampung. Tetapi di kampung dia tidak melupakan kreativitas. Nah, dia selalu berkreativitas. Akhirnya apa? Dekorasi. Sambilan. Dan yang paling unik, si Arta ini mampu mengangkat karyawan lokal. Ya. Apakah itu? Arta begini. Tiang 2004, 2005 masih di pasar. Ya. 2006 pulang. Apa sih yang kita buat di desa? Yang sangar biasa. Ya. Sangar biasa. Dan pernah tahun 2007 tiang naik grup pernah sekegok ada suara Wardi Santi di rumah di desa sama teman-teman kita membuat di samping kita buat sanggar juga tapi tidak mau pribadi gimana kalau kita desa ini kegabung biar di desa itu menjadi satu pertan ya. Pecah kita masuk tiang udah itu dia berpikir artinya di desa kita membuat gong itu susah lah untuk majunya karena ada kesibukan patutlah kesibukan di desa kita tak bisa untuk kesenian itu bawa hanya untuk ayah-ayah dan 2009 kita nggak lingsir katanya dulu di Pupon bukan kata udah pasti ada sebuah alat musik klasik. Alat musik klasik ya namanya mandolin kenapa dek kota ini dibangkitkan lagi kita berpikir kita bangkitkan yuk bersama teman-teman nah itu yang pertama kita menjajaki dulu alat si pembuatnya sekarang masih cucunya namanya Pak Nomer kalau dipanggil itu pembuat awal Pak Nomer apa cucunya yang membuat kakeknya itu cucunya Pak Nomer ya kalau kakeknya sudah meninggal almarhum yang angkat yang petenji muni cong mato nih angkat dong Pak Nomer artinya cucunya masih kita menjajaki ke sana ada enggak alat yang dulu yang klasik yang memang aslinya itu diberikan sama beliau Pak Nomber ini alatnya yang dulu katanya kakeknya membuat artinya peninggalan ternyata klasik, sangat klasik tidak bisa main sudah rapuh dia artinya dipencet tidak bisa tapi masih sekat nadanya sekarang inilah yang dia pakai patok nah itu dia ambil dia pinjam sama Pak Nomber namanya dan itu beli nah kita terbalik kita buat dan rekonstruksi lagi kembali nah itu tiang koordinasi dengan Bapak tiang Pak bisa naik ini kata Nuhun oh ini mandolin yang dipindah enggak naik ini ya bangkitkan kita ingin membangkitkan kesenian ciri khas Kupang yang ini Bapak lah membuat ceket nah itu jadilah kita waktu itu membuat 7 alat mandolinnya 7 alat 7 pieces 7 pieces nah itu kita kumpulkan orang-orang yang berkompeten apa kompeten aku kompeten apa itu lah ya biasanya lah mana hipoten sing ten benah hidupnya jadi artinya kita bangkitkan itu nah itu sama teman-teman jadilah serut gurih sebuah alat musik yang namanya dulu seko mandolin bungsil gading. Seko mandolin bungsil gading ini kita main latihan. Waktu itu kita membawa sebuah lagu-lagu yang masih tradisi asli mandolin seperti rerejangan, pendetan. Nah itu ada namanya soto-soto nyambu itu yang kita bawa. Nah itu kesempatan kita main hanya setiap ada upacara. Nah sebelum mau lanjut ke sana, artinya pas waktu Pak Dek ini ketemu sama si cucunya ini, ya kan? Ya Pak Nomer kan? Pak Nomer. Yang membapu niki kan? Oh, Pak Nomer. Artinya kan itu sebelum artinya belum artinya ada yang memainkan. Dalam artian sekian tahun. Oh, kembali ke proses. Artinya sebelum artinya Pak Dek ini sebelum dia main ikut tahun
1930-an. Iya. Ya, ada mandolin. Ada mandolin yang dibuat oleh Pak Sekar. Kak Sekar. Kak kan? Sekar. Kak Sekar kalau di KTP-nya namanya Ketut Lastro. Kakeknya Pak Nomer nih. Iya. Kakeknya kan ya, bukan ayahnya. Kakeknya udah almarhum dia. Dan Tiang pun ada hubungan ke sana. Keluarga. Bermain mandolin ini hanya sekedar dia artinya untuk mengisi waktu. Artinya hibur lah. Hibur setelah panen padi, itu padinya dibawa ke rumah. Dan itu kan dijemur di natah. Ya, iya. Sambil menunggu padinya dia mainlah mandolin. Sampai tahun 1930-an, artinya tahun 40-an, 50 membuatnya seku dulu. Ada kelompok kecil kan, namanya itu semua saudara. Tapi kukulun artinya almarhum niki ada Kak Sekar, Kak Bintir, Kak Selamat dan Kak Naung. Semua ini keluarga. Ada 4 orang dulu pemainnya. Lebih kan 4 orang ini yang nah, artinya pokoknya dia bermain mandolin itu lagi Kuba. Lagi ketemu, lagi main gitu. Tahun sekitar 70-an punah lah. Tenggelam mandolinnya dari awal 70 itu udah tenggelam enggak ada, hanya perorangan dari rumah. Dia ingat waktu kecil si Kak Gintir kalau sekarang cucunya penderam Pak Ridin itu kakeknya dia main dia mandolin dan waktu kecil kesana dah. Masih klasik mandolin dan bahan-bahannya pun masih klasik, bukan yang seperti yang sudah sekarang dah adopsi kan. Dulu bentuk mandolin itu terbuat dari triplet, supaya resonansinya agak keras. Kan kita cara gitar oblong, nah itu penyekatnya itu terbuat dari drum dan masih menggunakan uang kuno. Pis Cina niko kan. Pis Cina senarnya niko terbuat dari rim sepeda jengki. Oh zaman itu kan zaman 30-an kan enggak ada senar, enggak ada gitu. Rim sepeda jengki niko buka dari kawat-kawatnya dipakailah senar. Oi, sitang tuh. Sitang. Betul, bunyinya pun klasik agak ngerincing ya. Karena dia anu ya logam. Dan di atasnya terdapat skrup atau yang Bali baut untuk menguatkan senar. Niko langkah pertama, nah itu yang masih belajar gimana caranya kalau kita menggunakan skrup terus dia molok. Setiap kita main, nope ya. Makanya tiang ubah di atasnya dikit pakai grip gitar sekarang. Mungkin ada contohnya sekarang karena kuat ya. Kuat. Ya. Artinya itu mandolin klasiknya. Klasiknya. Apa bedanya mandolin klasik dengan mandolin tanah yang sekarang? Ya, mungkin tiang bawa contohnya satu. Niki. Sebelum kita tahu sejarahnya kan itu. Kalau mandolin klasik. Dia masih 12 nada. Oh, yang klasik yang membedakan kalau klasik penyekat nada niki 12. 12. Yang cara jani orang pelok 12 nada. 12 nada. Dan ini pakai kopling loh. Dari sepeda. Dan iki pakai skrup di sini. Skrup. Sekarang ini kan sudah diubah. Yang kuat adanya. Senarnya berapa? 4. Oh, 4. Nah, artinya surpe itu pun sama yang lama 4 senar. Memang dari 4, makanya pakai 4 ya. 12 nada, pelok 12 nada. Yang dulu. Nah sekarang? Nah, setelah kita menggunakan ini selama kurang lebih 2 tahunan, terus kita nanya aja, perkembangannya kita hanya untuk upacara aja. Seperti bulanin, biodal, itu aja. Diam dah. Dan itu dia inisiatif sama teman-teman, gimana kalau kita kembangkan dari 12 nada ini. Jadi? Menjadi 21. Diatonis berarti kan? Diatonis. 21 nada. Dan di sana sekolah semangat. Gimana kalau kita gabungkan dengan musik? Gitar, tiba, suling gitu. Dan membuatlah jadinya grup yang kedua namanya Gitar Baskara.
Oh, dua punya grup dulu nih. Dua. Yang klasik namanya. Yang klasik Musil Gading. Musil Gading. Musil Gading. Yang modern namanya Gita Baskara Etnik. Kita Baskara Etnik. Berarti yang sering luas jadi itu Kita Baskara Etnik. Tapi di bawah Musil Gading sekarang kita buat sangar sekarang sangar seni Musil Gading. Di bawahnya ada Kita Baskara Etnik dan Seko Mandolin yang lama yang klasik. Apa minta kau nih? Tenggelamnya ini kau yang belum terjawab. Tenggelam di tengah di tahun 70-an terus padanya kan mulai lagi membangkitkan nih. Bangkit yang nih. Jenjang waktunya itu berarti nggak ada yang aktif artinya memainkan. Tahun 70-an tenggelam. Tenggelam. Kita itu tahun 90 lagi ada bangkit. Bangkit ada. Ada. Ya, satu lagi tenggelam karena Kak Sekar Nikel meninggalnya tahun 91. Tahun 91. Meninggalnya Kak Sekar Mandolin lagi tenggelam. Nah, itu lama-lama yang tamat 2003. 2004 ya 2004. Belajar-belajar apa yang kita buat masih nah artinya apa yang pernah kita ya. Ya. 2010 terciptalah artinya sekonya terbentuk Seko Busil Gading 2010. Di sana mulailah lagi artinya ada membangkitkan artinya tiang merekonstruksi kembali. Ya, makanya sejarah mandolin tiang pakai namanya Kak Sekar karena beliau lah yang membuat pertama. Oke. Mungkin begini dah. Kalau kita berbicara sejarah, mungkin kan setidaknya Dam kan memainkan mandolin pasti kan tahu juga. Memang dari tahun 1930 sudah ada di Kupuan mandolin. Sudah. Mungkin ada tahu kenapa namanya mandolin? Kenapa mandolin? Ini kan sebuah menurut yang ada silang budayanya kayaknya ini. Iya. Kita pakai gesek. Ya, kalau Bali kan identik gamelan kan gitu aja. Artinya tiang kan. Arti tutur nak lisir gitu. Tutur nak lisir. Mokoneh regone. Bukan mokoneh. Asli. Asli gitu. Tapi kita dituturin lagi. Oh iya. Diberitahu bahwa mandolin itu katanya asalnya dari Mandarin. Mandolin berasal dari kata Mandarin. Mandarin Shaolin. Mandarin. Lama-lama apa nih alat-alat Mandarin, mandolin. Itu artinya. PCN-nya dia. Artinya perpaduan antara budaya Tionghoa. Tionghoa. Dan menurut Rasnak Tuwo, Dumun almarhum Ampuro niki sudah almarhum, Kak Sekar niki seneng tali jangkrik ke Belele. Belele. Di sana punya teman seorang ya Tionghoa. Dilihatnya dari musik alat kecapi. Dari alat kecapi dibawa ke rumah diubahnya sebenarnya. Berarti dia mengadopsi dari alat kecapi. Tapi meniru waktu nanti di sana dia dilihat menjadilah sebuah alat musik ini. Dan alatnya Shaolin, mandolin gitu tadinya. Kan kali pemerara kataannya kan. Perpaduan Mandarin dengan Shaolin menjadi mandolin. Mandolin. Artinya teman-teman OS dia tahu bahwa asal mula mandolin di Kupuan berasal dari kata Mandarin dan Shaolin digabung karena menjadi mandolin. Alat musik Cina. Berarti kan satu-satunya ada alat musik mandolin ini di Kupuan ya? Biar lain artinya ada. Di Tabanan di Kupuan ada. Oh, di Tabanan. Tapi sekarang katanya ada di Karangasem. Karangasem. Tapi namanya penting. Penting. Iya. Beda nama ya. Beda nama. Kalau yang lihat di YouTube tuh pentingnya senarnya 6. Ya. Senarnya 6. Sama bentuknya. Hampir sama. Tapi dia ada maju mundur sih. Oh. Mungkin selendronya pembero-nya maju dikit. Kalau nada pastinya ke depan ya. Oh yang kayak modern yang tadi dah. Ya, yang modern yang 21. Ya. Dia mengembangkan yang 21 itu dan lepas dasarnya dari ini. Dasarnya ini yang lama. Dia kembangkan menjadi 21 oktav atau tangga nada. Tadi kembali lagi ke klasik ya. Kita kan punya dua grup yang lahir pertama itu klasik. Yeah. Ada yang dengar tadi ada menggunakan gending-gending klasik. Gending-gending klasik modelnya cara apa sih kemarin? Cara rejangan. Rejangan lagi. Pependetan. Pependetan. Seperti
seperti nah setong-setong nyambu. Ah, ini yang menarik yang dengar nih. Setong-setong nyambunya ini. Apa sebuah lagu apa lagu yang ada pada berarti anu mandi cedilin. Itu sekarang tapi yang sekarang masih mengembangkan gimana bentuk asli setong-setong nyambu ini. Dan domainnya yang dikisikan setong-setong mulu itu nyambu. Ada benar. Oke, gede ini tak bisa ya, demo beri dah. Satu kok. Wah! Artinya gini, selama mandolin ini, dia hanya pepenet merejangan. Tapi masih mencari gimana musik soto-soto nyambu. Katanya Kadek Tano tadi, grup Tiang, sudah menemukan nadanya yang benar. Pengten Mekone dari dulu, terus pelih kan, gini kone pelih, gini pelih. Sekarang carilah yang jelas. Yang benar adanya. Yang kita bangkitkan ke mandolin lagi. Yang dari rejang, halo. Cara mainnya pun gampang. Bikin yang mandolin ini yang tangan kanan gesek. Cara main yang benar. Saya gak digeser. Kameramen, coba lihat dikit-dikitnya. Cara main. Nah, di sana. Ini gesek. Tengah nyata. Itu pependetan. Ya, rejangnya seperti rejang yang kita di Pupat namanya rejang kayu itu atau rejang klasik. Rejang klasik. Ya, Riko yang kita bawakan masukkan ke sini. Nah, ini lagi. Very nice ya. Oke, coba. Oke, coba. Ini kan yang klasik. Mumpung Tiang juga latihan sekarang, latihan-latihan nanti kita dengarkan yang modern gimana bentuknya. Dan yang grup yang modern mungkin kita sudah ada acara-acaranya banyak. Jadi kalau sebelum Covid ini acara pernikahan, ulang tahun kita mengisi dengan modern. Ya, siapa tahu nanti kita bisa undang kegiatan. Ya, pokoknya undang Mas Seni waktu ini ulang tahun saya undang mandolin. Aura. Oh, jangan kopi saya kopi enggak berani benar. Kok nunang kok kamu? Ya. Artinya ini mandolin. Jang ya. Ini mandolin ini sebenarnya banyak perpaduan alat musik yang lihat iki. Ya. Ada dari gesek, ya. Gitar. Iya, dari gesek. Ini dari piano. Ya. Benar. Semuanya masuk ini. Cuman bedanya kalau piano dia kan termasuk tergolong musik perkusi dah, iya. Karena mukul selatnya dipukul, pukul. Kalau ini kan digesek dia kayak gitar, ya ini ya. Gitar. Nah, ada yang ini apa yang perlu diperhatikan dalam dalam memainkan musik ini mandolin ini? Mungkin ada teknik khusus atau apa? Mungkin teknik ada. Khususnya itu perpaduan dua tangan, kan? Dua tangan yang ini gesek dan yang ini memainkan kuncinya. Kadang-kadang kalau lepas dia tak mau. Yang penting ini tetap main. Artinya perpaduan dua tangan antara gesek dan Sanjo. Asal berjalan. Kita break dulu ya. Ayo. Kenjung usah. Kedija ya ada Dena Sat. Cara memainkan. Nah, ada enggak unsur penting yang perlu diperhatikan dalam permainan mandolin ini? Unsur pentingnya ya perpaduan dua tangan. Perpaduan dua tangan. Ya, yang penting antara gesek dan apa namanya? Nekan. Penyekat. Nada-nadanya biar seimbang. Oh iya. Ini nekannya pun harus keras. Oh, harus mentok ya. Harus mentok. Terus cara geseknya? Geseknya ada dua. Tetap. Oh. Ada gesek satu. Huh? Ada gesek double. Oh, depan belakang. Ya. Oh, iya. Buat gesekan. Kesulitannya perpaduan dua tangan ini. Oh, gitu. Karena ya yang pemula biasanya digesek ingat nah, ini sama. Nah,
kan. Iya iya iya. Ya. Jadi anggap ngesek niki jangan dipikir. Kita pikir tangan kiri aja untuk menyekat nada. Kalau pikir niki mumpung kan. Niko aja rasanya cara menyentuh nar asal bosai cuma. Ya. Apapun kalau kita di seni jangan bilang enggak tahu. Ya. Sesuatu yang kita tahu kita pelajari, sering kita melakukan pasti kita bisa. Betul. Ilmunya dia itu. Bak entas nih. Bak entas. Karena kita kan yang lengah ya. Ilmunya dia, suatu pekerjaan kalau kita nggak tekuni dengan sesama kita latihan proses apa nggak akan berhasil. Makanya dia kalau pemuda niki, artinya baru lah kita sampai bakat fail mandolinnya. Sebenarnya kan Nathaniel seorang penari sebenarnya. Penari. Ya, ikut memakirkan kearifan lokal, jadi harus kita menekuni, harus belajar. Tapi yang kalau di grup yang baru, kita megang perkusinya, ininya apa namanya drum elektriknya. Tapi ada yang di bidang mandolin, itu masih kalau kita bertiga, ada nyalain nada, ada nih nyangsih, ada nih langkit kita, cara riau kan, cara nyangsih pemadi, akhir di mandolin pun seperti itu. Berarti dulu, sekarang kan tadi modern. Berarti udah pakai ini kalau yang dulu enggak pakai berarti ya? Kalau yang dulu enggak. Enggak pakai makanya niki terbuat dari triplek supaya resonansi lebih bagus. Suaranya kalau kita buat pakai triplek kekuatannya tidak lama. Iya. Tidak lama makanya kita pakai kayu untuk mengeras suara kita pakai sepul. Iya, untuk speakernya. Begitu perkembangannya. Ada nggak unsur sakralnya di sini untuk alat musik mandolin ini? Nah, ini kan sebenarnya alat musik klasik. Alat musik klasik karena di Bali setiap kita pentas perlu dengan sesajian kan itu. Sebelum kita pentas kita lunas taksu, tapi banyak yang merasakan bahwa ada kekuatan klasiknya. Artinya sakralnya di samping ada klasik juga ada sakralnya. Ini terbukti banyak di bukuan ini kadang-kadang nasesangi yang punya sesuatu dia sanggup upah mandolin tapi setelah itu berhasil dia kata. Seperti contoh waktu ini ada di mana namanya di Mundah di Mundah itu ada artinya anaknya dia kulit tali pusat gitu atau kak ngeraus nah yang ya, lahir selamat upahnya mandolin kalau bisa ada di tengah jam melipat kulit lahir normal dengan selamat upah mandolin. Ada lagi lama dia tak punya turunan lama turunan itu sangi nah kegiatan yang lah nah jenis kan upah mandolin sekarang lah upah waktu itu tak terbukti nanti di bantiran teman saya sudah 3 kali dia sesak kalau keempat kan tak boleh lagi karena mudah-mudahan selamat lahir normal anak dia yang keempat normal kita alih-alih benar kan sih nggak bisa normal dah itu nah pokoknya asal normal kupang mandolin normal akhirnya artinya karena kita juga punya alat agama itu kita kan harus sesajen setiap pentas kita harus sembahyang alat kita apa namanya wangyang cara gamelnya wangyang karena ini merupakan suatu bentuk kesenian atau cara gamel itu langkina pakai sesajen pasti ada usaha. Apalagi ini kan ada beberapa alat memang betul-betul dari tahun lawas lah. Dari tahun apa? Tahun 30-an kan pasti memiliki apalagi ini mengandung suara gitu kan. Iya. Dulu kan pakai uang itu juga kan. Nah, itu kan unsur ini uang juga. Uang kepeng. Tadi dikatakan dulu. Artinya uang koci ini ke uang koci kecil nih ke artinya ya, karena kita berkait dengan upacara, pasti ada sakral. Ya, menunjukkan sakralnya. Kita pun setiap pentas selalu dengan sesajen. Karena satu kita pentas itu dengan selamat, kita membawakan lagu-lagu sakral atau klasik itu dengan supaya tidak ada apa namanya pegang gamelannya kita model itu kita tenang pasti betul sesat sakral itu kan tergantung kita kalau kita sudah mewangyang kita benar itu akan menjadi sakral atau cara tenar openg pasti sembahyang dulu masih jauh. Supaya jadi dikalang macet kata-kata kan mungkin kita di musik masalahnya kalau kita sudah bilang sakral orang lain itu tidak akan berani modelnya
nengetan ragu nengetan barang itu sendiri betul ya dia kalau udah kenyang terus ini lemesang terus yang tertarik kan iki ada dua unsur yang klasik ada bentuk ya ada bentuk yang klasik sama yang modern ya. Kalau yang modernnya di mana aja sering pentas? Nah, yang modern kita sudah bentuknya seperti musik, ilustrasi. Iya. Ilustrasi. Selama ini kita sebelum COVID tuh ngisi nak resepsi, dan itu kota Tabanan kita tampil di panggung, diundang ke negara untuk PKB kan pernah tampil kan? Pernah. Setiap pawe kita PKB. Setiap pawe pembukaan kan pasti diisi karena merupakan satu-satunya alat musik yang ciri khas kabupaten Tabanan ya, yeah. Mandolin iki dan food kota ulang tahun kota Tabanan juga kita pentas nalot festival ya yeah. Kita pentas tetap kita pentas ya. Tapi yang modern artinya kita pas para itunya itu tidak lepas dari juga jasanya dari tiga unsur yang di belakang waktu itu di production. Terima kasih Niki sarang Dramanik ya. Dramanik, sarang Sengat juga. Iya. Maka Haji Kobar. Dulu dia yang mendidik kita gimana untuk pentas artinya performance itu biar bagus. Dia lah di belakang kita. Ini kan pertunjukan musik, dibilanglah pertunjukan orkes lah. Ya. Karena banyak kan. Banyak. Mungkin cara atau bagaimana caranya biar tontonan ini menjadi menarik karena kita hanya main musik di dalam di atas panggung. Apakah ada sesuatu tambahan atau memang betul-betul pure main mandolin aja? Biasanya kita isi dengan penjelasan. Oh, kita ngomong. Kita ngomong sama audien, ya, komunikasi, menjelaskan tentang mandolin. Mandolin, betul. Artinya menjelaskan tentang lagu yang kita bawakan, apa temanya. Supaya ini kita membawa dengan audiennya, bagi penonton. Betul. Ini mandolin apa bisa mengiringi lagu, musik? Lagu-lagu. Pernah kan? Pernah kita dipadukan sama Widi Widiano. Oh. Tahu penyanyi maaf Li Widi. Agak mengiling. Li Widi seperti kita pentas waktu hut peta keliling, kita di akhirnya mengiringi Li Widi Widiano dengan menulis mangan-mangan kita sekarang ini lagu seperti kupu-kupu Natal, lagu-lagu yang klasik seperti Kilang-kilang atau Beratang, kita di panggung ya. Berhasil. Ya. Dan Li Widi senang karena bentuk iringannya ini bernuansa ke Cina gitu. Iya. Mandarin lah. Mandarin ya. Ya kan lagu-lagunya enggak Mandarin. Mandarin. Gitu. Kita dipadukan. Tuh. Tapi ya bagus lah. Ya. Matching. Ampura beli Widi. Satu saat nanti saya akan matchingkan dengan STI ya. Yes. Dari Bali. Fokus ya kolaborasi. Kita kolaborasi tujuannya kita bukannya ada apa-apa tapi betul. Membangkitkan rekonstruksi ya, kembali ya, kesenian-kesenian klasik biar dikenal oleh masyarakat. Inilah salah satu teman-teman OS, salah satu generasi, salah satu pemuda yang mengangkat kearifan lokal menjadikan sebuah kesenian yang indah. Yes. Karena kalau kita, siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkatkan kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Berarti luar biasa ini ya. Ya, artinya kita sama-sama tetap. Nantinya kita juga di bidang seni. Ya, di bidang seni artinya informasi itu penting ya untuk membangkitkan kita, atau mengembangkan betul. Biar tahu masyarakat luas tentang mandolin ini. Iya. Apa namanya? Untuk ininya Bi. Kan kita tahunya permainan mandolin aja ini tadi. Untuk sekali pentasnya itu atau pada saat pentas mandolin aja yang dimainkan atau memang ada unsur pendukung lain? Nah, begini. Kalau di klasik ya kita mainnya di klasik artinya yang lama ya. Kita padukan dengan kendang. Ada kendang ada maksudnya. Kendang, unsur kendang, unsur suling, suling. Manisnya. Gongpulu. Gongpulu. Gongpulu, kecek. Kecek ya. Kecek itu perlu itu sama kajak. Kajak. Kajak teng-teng lah. Ya. Ya. Itu yang klasik. Yang klasik. Klasik. Kalau yang modern karena bentuknya musik artinya ilustrasi kita padukan dengan gitar, ada bass, ada perkusi seperti drum. Ya ada suling, oh, ada sulingnya juga, ada apa sekat apa namanya kecek kita mana sekat kalau musik ada juga kerincingnya itu membuat kita menjadi pemanis tapi intinya tetap yang membawa lagu ini ke
mandolinnya, mandolin pokoknya, suling, gitar dan bass iklannya. Ya, kalau yang di musik modern, lagu-lagu kayak yang tadi kan di yang apa? Yang klasiknya kan ya, ada Rajana. Kalau ya kalau yang di modern? Kalau di modern, di samping kita juga ilustratif tadi ya, ilustrasi mengiringi lagu-lagu. Kita sekarang sudah membuat hampir 10 lagu. Lagu yang sudah di channel YouTube ada 4 yang sudah ada video-videonya. Tapi channel YouTube-nya? Channel YouTube ya? Aktif. Sekarang ya. Channel YouTube-nya apa namanya? Ya, sebenarnya kita kerja sama. Ya. Kita sama MPRD. Waktu ini ke MPRD punya channel YouTube di MPRD. Di sana ada 3 lagu. Lagu Laswardi. Udah itu Beautiful Island. Menceritakan Pulau Bali yang indah. Udah itu lagi satu Sang Bayu. Sang Bayu ini kekuatan dari angin. Angin. Bayu tenaga. Dan yang pertama dulu kita rilis lagu dapetnya Full Moon. Oh yang syuting di Puri itu ya? Ya di Puri sama Turamanik di belakang layarnya nih ke belakangnya. Nah ada nonton kayak Kulnya Menari Bali. Ya Full Moon dan masih lagi sekitar 6 lagu. Mudah-mudahan nanti kita bisa untuk rekaman. Ada Les War, dan itu ada Dead with Love. Ada Gempu. Ya, berinspirasi dari melihat di mana orang tua itu kerja, anaknya dititip sama emak, nenek, ngempu. Ada ngempu, ada Tanah Laut judulnya. Untuk dekat-dekat ini kita akan coba rekaman. Kenapa tidak buat lagu Pupuan? Pupuan rencana, tapi kita mengambil ikonnya kita, Batu Kau. Batu Karunya. Batu Karunya. Ya, ini kita lebih proses dengan judul Batu Kau. Rencananya. Ini kan satu-satunya musik di Kabanan di Pupuan. Sekaligus lah mengangkat daerah-daerah. Mungkin ada lagi satu dulu sudah pernah dirilis, cuma rekamannya agak kurang. Judulnya Bubu Semang. Bubu Semang. Artinya pagi hari itu kan ada sayong. Pupuan itu diselimuti sayong. Kalau tua-tua bilang orang itu, wah ada bubu semang. Nah, artinya sayong di pagi hari. Ini pun tak lepas dari pemain mandolinnya, ada nanti yang menciptakan. Semua lagunya dia yang menciptakan, artinya dari pulmun semua, karena dia seorang apa namanya musik. Ya mampu sama kakaknya yang menciptakan. Jadi kita bisa lihat di bawah. Bubu semang. Kalau dia biasanya di Denpasar. Bubu B. Bubu semang. Udah bubuk dah. Kan membuat energi ya. Bubu semang buat energi, bubu semang energi. Pasang tes benar kita. Ada pemain tiang ya di Malalu menciptakan lagu Bubu Semang. Artinya menceritakan bahwa Pupuan itu diselimuti dengan sayang. Di pagi hari kan. Dia baru 1 jam aja di Pupuan sudah merasakan dingin. Nah, kedamaian. Sejuk. Memang Pupuk. Karena ini salah satu contoh juga di sini kan silang budaya. Ya, kan silang budaya. Jawa kan toleransinya kuat. Di mana-mana. Ya, kita juga dapat berkunjung dari wihara kan. Itu salah satu contoh atau cermin toleransi beragama yang sebenarnya musik ini kan sebenarnya adopsi dari itu kan. Silang budaya. Jadi kan sebuah silang budaya yang luar biasa. Leluhur kita sudah mengajarkan kita toleransi silang budaya. Bali sangat welcome. Benar. Makanya ada lagunya Beautiful Island. Bali itu damai. Dan Bali itu menerima. Bali itu cantik. Mungkin? Ada lagi satu. Apa yang sesuai dengan tadi ada unsur sakral kan? Ada puranya ini Ki? Apa memang alat aja? Kalau memang pura khusus itu mungkin. Nah, kita kan membuat ini cuma kita di mana tempat alat ini. Ya. Kita ngelingih cara Bali ngelingih lah. Tapi dana cara taksu. Untuk kita setiap pentas nanti di sana upacara. Sekarang ada di sini dia. Beliau lihat-lihatnya. Kita juga ngelingih gambar itu. Ya, gambar di sana kita buatkan taksu. Tapi kepercayaan kita sebelum pentas kita nanas taksu di sana biar mandolin ini metaksu. Ini gini naik coba dari Werta kasih untuk teman-teman OS harapannya ke depan bagaimana
kita menjaga kearifan lokal itu sendiri, karena ini salah satu harta ini sudah bergerak gitu, sudah bergerak melestarikan kearifan lokal, dan Umat Seni itu sudah bergerak ingin mendokumentasikan bahwa ini karya nenek leluhur kita yang sangat luar biasa. Jadi begini, Pulau Bali itu kalau kita lihat tuh sangat indah. Indah. Indah itu karena ada apa? Ada alamnya, alam, budaya, pura, budaya, dan agama. Nah, di budaya ini, budaya ini mendukung untuk kekuatan Bali itu menjadi taksi. Mana? Karena mancanegara apa dilihat? Kan budaya. Budaya. Kalau budaya dilihat gamelan, menari, dan apanya. Nah, dari sanalah kita mari menjaga dan melestarikan musik-musik. Artinya grup-grup apapun yang ada di Bali. Ya gitu. Itu artinya. Apa gitu? Kita menjaga. Menjaga dan melestarikan. Penten sampai punah. Apalagi sampai hilang. Nah. Tapi ini yang bertanya, kebetulan kita di sini agak jauh perjalanan dari sini. Nasi subuh mang gede. Nah, kamu untuk penyangro. Tadi kan baru masuk yang lihat ada personilnya kayaknya nggak kalah gitu. Mau latihan di sana. Tadi kan dia mau latihan. Kita mau buat artinya mempersiapkan lagu, ada lagu baru perlu kita ngabungan. Berarti kedatangan kita ini pucuk dicinta ulang tiba. Sebenarnya satu minggu latihan. Mumpung sekarang ada teman-teman tidak ada kegiatan apapun, kita kumpul. Ya, menyatukan chemistry. Nah, kita juga ingin tampil, ingin melihat tampil. Teman-teman OS juga di rumah pasti penasaran bagaimana sih sesungguhnya mandolin itu ketika sudah dimainkan secara berkelompok. Berkelompok ya. Bersamaan. Pasti akan menjadikan sesuatu yang... Gimana? Nungguin baju aja kita. Ada yang segera partner, satu partner. Ayo kita langsung saja ke tempat latihan di bawah kita latihan. Ya. Satu musik mandolin yang sudah dikembangkan dengan berbagai alat modelannya ini.